Ini di gedung KPU nampaknya rombongan dari presiden wakil presiden terpilih ini juga sudah baru saja tiba ya di gedung KPU RI dan langsung disambut dengan sorak-sorai dari para pendukung dan juga tim ses dari Prabowo Gibran. Ini sama kompak menggunakan kemeja putih beserta dengan rombongan yang datang. Dan kita lihat di sini Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka nampak langsung menyapa rekan-rekan media. Kita akan mendengar pernyataan yang akan disampaikan berikut ini. Pak, bagaimana Pak tolong maju hari ini setelah kemarin MK ini sudah menolak Pak Prabowo ditetapkan itu bagaimana Pak? Maju mai kita Pak, mai kita. Kalau semua tanya kan nggak kedengeran ya. Ya, jadi terima kasih kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama, ya, proses pemilihan presiden, dan kita sudah ikuti semua prosesnya. Hari ini kita menerima ketetapan dari KPU. Dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu dari saya sementara ya. Terima kasih ya.